السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أيها السامعون دايبدا سورة التوبة أيها نبلوه دعاءأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحقوَأَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها اللهم أعوذ بك من عذاب جهنمذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهميحذر المنافقون أن قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرونذرون ولئن
سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها وعد الله هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم masih lagi kita dalam tadabbur dan baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah
Syukur dan puji kita kepada Allah di atas segala nikmat, taufik dan hidayah. Allah Ta'ala senantiasa melihat dan mengetahui. Allah Ta'ala yang menambah taufik dan hidayah, sehat, selamat, sejahtera, amin, santosa kepada kita. Dapat kita tadabbur dan baca. Moga-moga Allah Ta'ala menambahkan ilmu yang manfaat kepada kita. Dan Allah Ta'ala taufik kepada kita supaya kita boleh beramal dengan amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi kita dalam surah At-Taubah. Sekok pau dengan ayat-ayat yang duk bongkar buka tirai daripada benda-benda yang orang-orang munafik tu dia duk susuk benda dalam hati pak dia. Tuhan buka, Tuhan bongkar. Tuhan cek, nah, buat tubik benda dalam perut orang-orang munafik. Duk susuk pak dia. Tu sifat orang munafik dah tu dia susuk kufur dia, susuk sena-sena main dia dengan agama. Dia hak buat tubik kat luarnya terus nama dapat orang beriman, dia buat tubik kata dia ni beriman. Karena dia takut. Dia takut malu, takut belakalah dia. Na'udzubillah min zalik. Siapa buat dia ni siapa tahap supah. Supah bohong. Supah bohong. Ha, itulah Allah Ta'ala cerita tu. Bahawa ni pun ayat dah kata buat dia ada supah. Dah, supah. Ayat yang lepas mari tu. Wayahlifuna billah. Ya supah buat dia dengan Tuhan. Kata innahum laminkum, kata puak dia ni daripada golongan kamu orang beriman. Padahal sungguhnya wama hum minkum, tapi sungguhnya dia bukan daripada kamu. Ah tu teh wayak dah ya supah kata puak ya daripada orang beriman juga. Puakmu ni puak kita sekali ni kita supah ya. Allah Taala pati sik nafir. Bukan puak ya bukan daripada puakmu. Dah cek rubilah. Allah ayat 22 saat ni wayak pula kata pak ya supah pula yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mana mereka orang-orang munafik tu yahlifuna billah pak dia bersumpah dengan Allah Taala, sumpah sumpah bohong ni, sumpah bohong eh, sumpah dengan Allah, sumpah dapat puakmu ni, dapat puakmu orang beriman ni. Sumpah apa tu? Supah untuk dia dapat redha daripada kamu lah. Nak wi orang-orang mukmin ni redha kepada puak dia. Allah, supah gapo ni? Supah kata puak dia tak kata sesuatu yang menyakiti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pusing daripada majlis Nabi duk dengan sama puak dia duk kata-kata, puak dia duk menyupah, maki, buat benda-benda menyakiti kepada Nabi. Izzat kepada Nabi. Duk cerca, duk maki, duk gapak Nabi dalam majlis puak dia. Bawa masuk sekali dengan dapat sekali dengan majlis orang beriman, ya supah kata, "Dak. Puak kita tak ada kata apa ke Nabi, puak kita tak ada menyakiti gapak ke Nabi." Tu makna. Nah, tu mana yahlifuna. Supah apa dapat orang mukmin tu? Untuk dapat redha daripada orang mukmin. Dia mengutama mana nak wei orang mukmin redha ke puak dia. Aku tak berasa tak molek dengan puak dia. Nak berasa kata tak apa puak dia molek. Nak wei redha dak? Redha. Nak menerima redha daripada orang mukmin tu. Mana liyurdu, liyurdukum. Untuk dapat redha daripada kamu puak dia tu. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Padahal Tuhan dan Rasul tu lebih utama lagi untuk puak dia dapat redha. Sungguhnya kalau sungguh jadi orang beriman sungguh, ia kena mengutama kepada redha Tuhan, redha Rasul lebih pada redha siapa-siapa lagi. Mari dok cari nak orang mukmin redha sungguh. Tuhan redha tu, Rasul redha hak tu lah hak nombor satunya. Hak tu hak mi kuam samkan mak. Hak tu lebih aula, lebih utama, lebih mustahak.
Tuhan redha, rasul redha, sudahlah. Tak ada kena duk cari redha manusia. Buat tu. La ilaha illallah. Mana nak minta redha Tuhan tak? Kena beriman dengan Tuhan. Beramal soleh. Kalau salah tak, tobatlah untuk nak dapat redha Tuhan. Sepatutlah gitu. Bodoh cerca ke apa salah? Cerca, maki, menyupah, menyakiti rasul buat seno-seno main dengan agama ni kufur waktu tu. Nauzubillah min zalik. Kufur. Kalau tahu kata salah kak, untuk nak dapat redha tu, tobatlah. Turutlah Nabi. Tu sepatutlah gitu. Bukan mari duk supah bahau, nak achieve orang manusia redha. Tak, bukan. In kanu mu'minin, kalau sungguh mereka beriman. Kalau sungguh mereka beriman, puak dia kena mengutamakan redha Tuhan, redha rasul lebih daripada redha siapa-siapa lagi. Tak ada kena mari duk bohong lah. La ilaha illallah. Alam ya'lamu أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Jadi hak saat ni tu kita boleh ambil juga satu katanya, orang mukmin ni dia mengutama sesuatu yang Tuhan redha, rasul redha. Tu sifat orang mukmin. Ni kita kena muhasabah ni. Allah, sifat-sifat orang munafik tu, sifat pasal munafik tu kadang-kadang ada kita tak terasa kan. Kita mengutama redha orang lebih pada redha Tuhan, redha rasul. Tu penyakit tak? Penyakit iman tak Allah kita. Kalau sungguh kita beriman, kita kena mengutama redha Tuhan lebih pada hak manusia. Allah Rabbi. Karena kita mengutama redha orang lain lebih pada hak Tuhan rasul ni, dia panggil belawai, belawai dengan Allah. Belawai dengan Allah, belawai dengan rasul. Tidakkah mereka itu mengetahui bahawa orang yang belawai akan Allah dan rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam kekal keadaan mereka itu dalamnya. Hal keadaan mereka itu kekal dalamnya. Demikian itulah al-khizyul azim, kehinaan yang besar. Tak tahu kah dok mari dok buat senda-senda mai dok mari dok buat menipu-menipu, buat gelak-gelak ketawa tu, kata tu melawan dengan Allah tu, musuh dengan Tuhan tu, lagu tu musuh dengan rasul tu, lagu tu tahu ke tak? Tidakkah mereka mengetahui? Tak tahu kau mau ada buat lagu tu kecek dengan sama-sama puak-puak munafik tu, balas lain kecek bawa mari dapat orang beriman supah balas lain. Tak tahu kau perbuat teh tu perbuat teh hok bercanggah buat musuh dengan Tuhan, buat musuh dengan rasul, dan itu akibatnya neraka jahanam. Karena amalan tu kufur. Neraka jahanam, lepas tu kekal dalam dia, dalam neraka jahanam. Itulah dia panggil al-khizyul azim, kehinaan yang besar. Allah, na'udzubillah min azabi jahannam. Na'udzubillah min al-khizyul azim. Kita minta berlindung dengan Allah, lepas daripada neraka jahanam. Kita minta melindung dengan Allah lepas daripada kehinaan yang besar. La ilaha illallah. Ini nak ayat kata Tuhan tak terima dah buat seno-seno main dengan agama, seno-seno main buat menganyi main dengan hukum-hukum dia. Dan amalan ni amalan kufur, na'udzubillah min zalik. Amalan kufur. Dan ayat juga sikap pi perangai orang munafik ni pesen bohong, pesen penakut.
La ilaha illallah. Dan wajib dah kita ni minta redha Tuhan dengan buat hak Tuhan saya, hak Tuhan suka, tinggal benda-benda hak bercanggah dengan hak Tuhan, hak Tuhan merka. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Orang-orang munafik ni dia takut. Allah, dia bosan takut. Dia berkocok dada pak dia tu, takut bosan, takut pun eh. Takut tu hebat turun satu surah mari dok bongkar benda hok dalam perut pak dia. Tu mana? Yahzaru ni makna takut dah. Bosai bimai buat dia duk. Wahyu duk turun pada Nabi. Takut benar buat dia. Hak buat dia duk buat takut tu hebat turun surah ke atas ke atas rasul, ke atas orang beriman, mari duk cek kuburukan yang ada dalam perut buat dia, dalam hati buat dia. Tu tu hebat. Allah. Ah, dia tu hebat tunggu ayat kau. Orang tahu belakanglah. Oh, penyakit munafik tu rusuk dalam perut tu. Tu mana yahzaru. Yahzaru mana ya khaf. Takut. Oleh puak-puak al-munafikun tu. Antunazzala alaihim. Bahawa dibuat turun ke atas mereka itu. Suratun satu surah. Takut mana? Takut tu hebat turun surah. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Surah yang mari dok cerita benda hak dalam perut, dalam hati-hati mereka. Ah, sebab tu salah satu nama daripada surah Taubah ni, nama apa? Suratu Al-Fadhihah. Nama ya. Al-Fadhihah ni makna yang mari bongkar. Hak mari che, surah hak mari che tu panggil Al-Fadhihah. Ah, mari dok bongkar, mari dok apa nama ni, buat tubik, buat keluar benda-benda yang duk susuk dalam perut, dalam hati orang-orang munafik. Allah, surah nama ada banyak dah, surah Taubah pun ada, surah Al-Fadhihah, surah apa lagi, surah Al-Bara'ah nama dia. La ilaha illallah. Sebab tu kata Al-Qatadah, kata Qatadah yang kata kanat tusamma hadhi surah Al-Fadhihah. Ada juga nama ni surah ni, surah Al-Fadhihah, mana fadhihatul munafiqin, mana mari duk che, mari apa nama ni, bongkar, bahasa Melayu kata bongkar apa nama orang-orang munafik, perang sikap orang-orang munafik yang duk susuk dalam hati-hati mereka itu. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Kata oleh muhe Nabi Muhammad, istahzi'u. Ni panggil panggil pohon ini, panggil tahdid ni, panggil panggil ku. Bukan suruh sungguh pun panggil ku. Nah. Kalau gitu kak, hey Muhammad mu kata ke puak dia tu, kata kepada puak-puak munafik ni, istahzi'u, langsunglah kamu dalam bersikap menganying tu. Istihza' ni makna menganying. Sikap apa nama, yok-yok, sikap senar-senar main, buat main-main dengan agama. Buatlah kamu nak menganying, menganying ke lah. Bukan suruh menganying semua, tapi nak tahdid mana ku dengan perbuatan jahat. Menganyi nak menganyi, menganyi gilah. Suruh Nabi kata gitu ke puak ya. Istahzi'u. Innallaha mukhrijum ma tahzarun. Sesungguhnya Allah Taala akan bawa keluar. Allah Taala akan Tuhan akan mengeluar ma tahzarun, apa yang kamu duk takut-takut tu. Puak ya takut ke ayat tu, ayat tu ayat tu puak ya takut. Takut tu bos saya takut tu hewa ya benda sungguh. Kalau gitu mu menganyinglah. Suruh Nabi. Menganyilah nak menganyi pun. Nanti Tuhan akan bawa tubik. Bawa tubik keluar, bawa keluar. Apa-apa yang kamu dok takut tu, dok bosan, dok bimbang tu.
Hak takut dok bosan ni apa? Hak foya dok kata tu lah, dok kata kau dok sama foya tu. Cercok pada Islam dan orang Islam. Tu dia takut ya. Dia dok dalam majlis foya dok cercok kepada Islam, cercok kepada Nabi, cercok kepada orang Islam, tu dia takut benar. Bawa mari nak pergi beriman. Oh, kami beriman sebab dengan fokmu ya. Dia dok buat dia tahu. Pada tahu kata Quran dok turun. Bak tu bosai bimbe bimbe benar, bosai benar takut Quran turun, kena atas kepala fok ya. Allah. Auzubillahi min zalik. Subhanallah. Ada ni fok ya kata, oh ya kata kan. Kami tak pernah tengok ha satu puak yang peseng apa nama arab butunan wala akzab alsunan wala ajban inda liqa ai cerca pada orang beriman cerca ke Nabi ya tafuk kami tak pernah tengok sepupu puak ni ni puak orang panggil puak orang panggil untuk nak kenyek perut ya puak ni ni tak pernah tengok orang yang lidah hok paling bohong sekali lebih pada puak ni. Tak pernah tengok lagi orang yang paling penakut sekali lebih pada puak ni. Ha, cerica pada orang beriman. Puak ni puak orang panggil nak nak penuh perut itu ya. Orang panggil puak ni. Nak kenyek perut. Pelahak. Kecek bohong. Ha, penakut. Ha, dia cerica ke orang beriman. Cerica ke Nabi tu. Balas tu. Allah. Jadi, cerita tu tu. Sapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu buat dia mari minta uzur ayat pahara tu ayat. Mari minta uzur. Atau ayat hak ni belum ni. Nah. Belum pada tu sikitnya wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika mau tanya puak dia hey Rasul, kalau mau tanya puak dia tu mana tanya puak munafik tu kena kata puak mu hidup cerca duk menyumpah maki pada orang beriman ha dia jawab kena jadi cerita tu nabinya tahu tu hey wahyu boleh tanya tu hey wayak ke Nabi kalau mau tanya puak dia tu hey wayak ke Nabi wala ing sa'altahum kalau mu tanya mereka itu hey rasul kalau mu tanya kata geno duk cerca duk gapo tu hai wayak pula oh sedak wahyu ni jadi benda duk berlaku tu hai wayak berlaku ni wayak tu wayak tu kalau mu tanya buat dia tu hai wayak dah kalau mu tanya buat dia nak jawab lagu mana jadi tu hai wayak dah ke Nabi tu ha tu sedak wahyu tu hai wayak ke Nabi kata buat dia akan jawab la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab mereka itu akan kata oh sungguhnya kami ni buat senang-senang main ya kami main tak ada sungguh kali ha dia kata gitu buat apa Nabi kata gitu dah kami kecek buah itu ya bahasa kita atau kami duk buah kosong tak ada sungguh kali kami main-main ya ha, Nabi sungguh dah kena duk kecek cerca gitu tu hai wayak dah kata puak ya kalau mu tanya gitu yang mari wayak kata kunna nakhudhu wa nal'ab ah kami mari duk apa nama ni nakhudhu wa nal'ab ni mana kecek biasa ya suka-suka main-main kami tak ada sungguh nak supah nak maki sekali ah tu sendak-sendak lalu Allah Taala kata suruh Nabi kata murih ni qul kata oleh muhe Nabi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kamu buat senar-senar main boleh kan buat main-main gitu buat main dengan Tuhan buat main dengan ayat Tuhan dengan rasul Tuhan buat main buat apa buat gelak ketawa buat menganyi main boleh kan lagu tu maksud Nabi kata gitu
Jadi Tuhan tak terima lah mari. Kalau nak kata, oh, kita nak buat main-main tak? Ha, tak boleh. Nak buat nakal-nakal main pun tak boleh dengan agama. Boleh hadir-hadir kan lagu tu? Oh, kita tak sungguh. Jadi kita buat. Tak boleh. Boleh kan buat senang-senang main dengan Tuhan? Dengan ayat Tuhan? Dengan agama Tuhan? Ha, ni ayat ni. Dengan ayat pada tu, ulama kata kufur. Orang buat menganyi main, senang-senang main dengan agama. Tak boleh. Allah, na'udzubillah. Jangan buat senang-senang main, buat menganyi main dengan ayat tu, hey, dengan sunnah Nabi, dengan gapo, tak boleh buat main-main. La ilaha illallah. Jadi ayat ni ada sebab lah, ada sebab kita kata ni lah. Sebab kerana puak yang hidup cerca maki tu. Ha, lalu Allah Ta'ala buat turun ayat kat ni. Ha, ayat ni. La ta'taziru. Buat Nabi tahu tu, mari minta maaf. Buat Nabi tahu kata puak yang hidup maki, hidup cerca, hidup kecek, wah, senor-senormai tu. Buat Nabi tahu, puak yang mari minta maaf. Mari berdolong, minta maaf Nabi. Ha, ni mari ayat ni. Tuhan kata, la ta'taziru. Jangan kamu minta apa nama minta uzur dengan ini-ini keuzuran yang bohong ni. Jangan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sesungguhnya telah kufur kamu setelah mana beriman kamu. Kufur dah perbuatanmu tu. Qad kafartum. Dengan sebab dok menganyi main saat ni tu kufur dah tu. Dulu beriman. Adaklah belum beriman lagi, beriman. Mana telah kamu kufur selepas beriman. Ah, kalau beriman belum baraning, perbuatan saat ni tu kufur dah. Dulu beriman, ani kufur dah perbuatan kamu. Ani ayat yang jadi dalil kata kufur wak menganyi main dengan agama, dia panggil istihza. Salah satu daripada sebab nak wak jadi seorang tu murtad daripada agama, istihza. Istihza ni mana menganyi. Buat senar-senar main. Ngak agama. La ilaha illallah. Sebab tu, tak terima dah. La yuqbal al-hazal fid din wa ahkamihi wa yu'addul khawdu bil batil fi kitabillah wa rusulihi wa sifatihi kufran. Mana tu? Menganyi wak senar-senar dalam agama tu tak terima dalam agama. Lepas tu benda tu dianggap kufur. Nauzubillah min zalik. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Jika kami maaf daripada sebahagian daripada kamu kerana dia tinggal munafik dan taubat dia, ikhlas dia kepada Allah Ta'ala, kami akan mengazab satu kelompok pula daripada kamu kerana mereka itu masih degil di atas munafik dan tidak bertaubat. Mana ada juga orang yang taubat. Dua dia. Mana kalau kami maaf kepada setengah-setengah orang, sebab apa? Sebab dia taubat. Dia selesai taubat. Ada juga hak kami maaf. Kami apa? Setengah-setengah hak sebahagian lain tu masih duduk degil, duduk kejak di atas sikap perangai munafik, tak jauh nak taubat. Hak ni kami akan menyiksa mereka itu. Itu mana? In na'fu an ta'ifatin. Jika kami maaf. Na'fu pada kelima afu tu lah. Afu, maaf tu. Jika kami maaf an ta'ifatin daripada apa nama satu kelompok minkum di kalangan kamu, nu'azib, kami akan menyiksa pula ta'ifatan. Satu ta'ifah pula, satu kelum pula kami nak menyiksa. Mana kelum hak taubat, kami maaf. Kelum hak masih tinggal dalam degil, kami azab.
bi annahum kanu mujrimin, dengan sebab mereka itu berdosa. Nah, mujrimin, jadi orang berdosa, mana tak bertaubat. La ilaha illallah. Banyaklah deh daripada ayat-ayat tu, kata-kata ulama yang ayat kata kufur perbuatan menganying sunnah-sunnah main dengan agama tu. Nah, macam Ibnu Taimiyah yang kata dalat hazihi al-ayah ala anna kulla man tanaqqasa Rasulillah, man tanaqqasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddan au hazilan faqad kafara. Siapa dia wak jadi apa nama ni, siapa dia yang mengurangkan martabat kedudukan ke rasul ni sama ada dengan sungguh ataupun dengan main-main, faqad kafara, kufur ya. Tak leh benar. Lolian dah mari duk mengaca, mari duk menganying gapo tu, sungguh wak gelak ketawa pun tak leh. La ilaha illallah. Juga dinakal daripada Imam Syafi'i balah tu juga, nukila ani Syafi'i annahu su'ila amman hazala bi syai' min ayatillahi ta'ala annahu qala huwa kafir. Orang tanya Imam Syafi'i tentang orang yang main-main dengan sesuatu daripada ayat-ayat Tuhan ni, dia jawab kata kafirun, kufur, dalil dengan ayat-ayat ni. Allahu Rabbi. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. Ini Allah Ta'ala wayak atau puak munafik. المنافقون, munafik lelaki. والمنافقات, munafik hok perempuan. Ada lelaki ada perempuan katik dah. Supaya hok orang mukmin lah. Kalau orang mukmin, al-mu'minuna wal-mu'minat. Nah, ba'duhum awliya'u ba'd. Orang munafik balah tu juga. Wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din. Stokoh apa dia supa? Stokoh daging ni. Nah, ba'duhum min ba'din ni stokoh daging. Mana apa? Ittifaq satu buat dia, supa buat dia dalam keadaan munafik tu. Atau panggil ba'duhum, setengah mereka itu min ba'din daripada setengah yang lain. Stokos dangi sungguh. Supo ya dari sikap munafik itu. Hak jatuh, hak tino, supo. Allah. Ba'duhum min ba'din. Mana apa ba'duhum min ba'din ni, ulama bermakna kata mutasyabihuna, serupa fi i'tiqadihim, dalam akidah mereka, wa qawlihim wa amalihim, dan perkataan mereka dan amalan mereka, fa amruhum wahid, kerja apa ya so supo, supo pada pegenge, supo pada perbuatan, supo pada kata-kata tu, mana ba'duhum min ba'di, stokos daging, kalau kecek pun supo, pegel pun supo, buat pun supo, supo kan apa tubik pada perangai munafik tu ya. Na'udzubillah, na'udzubillah minan nifaq. Allah, sahabat-sahabat Nabi yang takut jadi munafik. Orang beriman semua yang takut jadi munafik. Walaupun tak ada jadi munafik betul-betul, perangai sifat tu ya ada sifat tak betul, tak sungguh tu sifat munafik. Jadi tak sungguh. La ilaha illallah. Takut belakok. Semua sahabat bakat takut bosek-bosek. Ada nama aku dalam baca munafik takut tanya. Ya. Hak juga tulis pada nama ni Huzaifah dah. Sahabat hak bantu nama orang munafik. Siapa Umar ni pun. Ada nama aku dalam tu. Allah, Umar. Takut ada nama dia dalam kelu munafik. Allah. Pak kita tak takut ada boleh sifat munafik ke dia. Pasal kena mo tepuk dada dah apa. Nauzubillah, nauzubillah. Tak ada nak tu sifat munafik tu.
Nah, tapi perangai-perangai tu, kena takut, kena bosan, kena bosan. Allahumma inna na'uzubika minan nifaq wal munafiqin. Jadi tu hewayat atau puak munafik ni balas mana eh? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka itu menyuruh dengan benda mungkar, wa yanhauna dan mereka itu melarang 'anil ma'ruf, daripada benda ma'ruf. Suruh dengan benda mungkar, larang daripada benda ma'ruf. Tak serupa dengan orang beriman. Kalau orang beriman lagu mana? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tu orang beriman. Orang beriman ni suruh dengan benda ma'ruf, larang daripada benda mungkar. Tu orang beriman, sifat dia. Cencuan. Nah, pergi suruh ความ dia lah, kau hampram cak ความ chua. Tu orang beriman. Orang munafik ya balik batu pula. Munafik ni cencuan bil munkar. Ya'muruna bil munkar. Ajak orang buat jahat. Kecek betul-betul. Ajak orang buat mungkar. Lepas tu benda molek, lari. Jangan dia buat benda molek. Ni sifat munafik. La ilaha illallah. Kalau duk padah, duk ajak ni, orang buat mungkar ni, ni orang zaman dulu munafik tu, saya kata. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sifat dah. Jangan dia hukum. Lama lepas pada ni klik, kamu munafik. Jangan. Tak ada wayah tu tu. Wayah kata sifat ni orang munafik. Kita jangan hukum. Kamu munafik dah ni. Jangan. Tak suka lah wayah hukum cara umum dengan kita tak orang tak boleh. Tak orang tak boleh. Mu munafik. Tak boleh. Itu bukan kerja kita. Wayah tak apa. Bohong ni munafik. Perangai munafik. Silat janji ni perangai orang munafik. Jangan dia kata. Bos silat janji kali. Munafik mu ni. Jangan. Tak suka tu. Kena beza dua tu. Amalan ni kufur. Tapi dia orang ni pergi buat. Tu jangan kata. Mu kafir. Jangan kata. Sebab nak kata ya ada benda lain lagi. Kena basi. Kena gabung banyak kara lagi. Kena tengok. Mana sebab apa dia kata. Kena dia tak kerti. Kena dia gabung ada penepih. Nak hukum orang tu. Tak suka tu. Kita nak bawa hukum kita tak tahu orang. Tak boleh lah, tak boleh. Boleh jadi dia ada gapa-gapa nama lagi. Tak boleh. Ni pun suka. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Apa nak yaqbidu ni? Yaqbidu ni makna? Makna dianya tak belanja. Kenyok ni, kenyok ni. Ya, tu hai ya ibarat dengan orang borah, orang belanja ni pasal hala tangan tu bui. Bawa tarik kelik ni mana? Kedekuk saya. Ha tu panggil yakbidun idea. Mana? Tak belanja. Kalau suruh belanja harta tak belanja, kepik kacik. Tu panggil yakbidun idea. Orang belanja orang borah ni, ni borah. Bui. Tapi orang munafik ni, ha tu. Kacik, tak bebek. Kenyok pasal kita kenyok masuk ni. Nah, kacik masuk. Bangi yaqbiduna aydiyahum mana yumsikunha 'anil infaq fi sabilillah. Pegang kejak tak ada belanja pada jalan Allah Taala. Allah. Ani sifat deh. Saya ke harta saya tak belanja. Kalau ni duk kecek kalau suruh belanja hak jalan Allah Taala, hak agama, hak jihad kau tak belanja, acik kejak. Subhanallah. Nasullaha fanasiyahum. Mereka itu lupakan Allah, maka Allah Taala lupakan mereka. Tu balik betul-betul gitulah. Ya terlupa Tuhan buat ya ni, tak ingat Tuhan. Tuhan pun terlupa kepada buat dia. Tuhan terlupa juga kan? Lupa kau anda ni. Mana Tuhan tak padu, Tuhan tak peduli kepada dia ni. Tinggal Tuhan biar, tinggal apa ya. Bukan makna terlupa nyanyuk tu, na'udzubillah min zalim. Bukan waktu tu. Subhanallah. Tuhan maha suci pada sifat kukurangi. Tak ada benda kurang tak.
Bukan terlupa, supaya kita terlupa tu. Dah, Tuhan tak serupa. Nah. Ah, makna sini makna apa nama ni? Tuhan biar puak dia. Tinggal puak dia. Daripada taufik. Tuhan lepas ni. Lepas. Tak taufik, tak hidayah kena kena buruk dah ni. Nasullaha fanasiyahum. Tu panggil nak ayat kata. Pun top ten ni ya serupa dengan perbuatan. Balasan ni serupa dengan amal dia. Ada ingat Tuhan tinih lalu. Bapak ia terlupa, Tuhan pun balas buat tu juga kepada ia. Itu panggil al-jaza min jinsil amal. Pihak awak baik, Tuhan balas baik. Pihak awak lagu ni, Tuhan balas-balas tu juga. Nasullah fanasiyahum. Nak ayat tu, nak ayat tu. Balasan tu serupa dengan amal dia manusia awak. Innal munafiqina humul fasiqun. Sungguhnya orang munafik ni mereka itu orang fasik. Nah, fasik munafik. Fasik-fasik ni mana? Keluar daripada mentaati Allah. Nah, keluar daripada jalan benar, pergi pada maksiat, pergi pada sesat. Tu bangi fasik. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nara jahannama khalidina fiha. Allah Ta'ala janji akan orang munafik lelaki dan juga perempuan itu, dan akan orang kafir itu nara jahannam, akan neraka jahannam. Allah tu janji kepada orang munafik, sama ada munafik itu munafikin lelaki, munafiqat hak perempuan, wal kufa dan orang kafir. Janji fuk ya sekali ya, fuk ya supa ya deh. Neraka jahannam, nar jahannam khalidina fiha, hal keadaan mereka itu kekal dalamnya, kekal neraka jahannam. Kekal ni kerana kufur lah kekal. Kekal. Kalau tak tak kufur ya tak kekal lah neraka. Ada iman tu baik pula kalau masuk neraka dulu. Ha ni kekal tak kufur lah. Allah na'udzubillah min azabi jahannam. Hiya hasbuhum mana kafiyatuhum iqaban. Cukuplah neraka jahannam tu sebagai denda seksa kepada mereka itu. Wa la'anahumullah. Dan Allah Ta'ala laknat akan mereka itu. Tuhan laknat buat dia. Laknat ni mana? Pejauh buat dia, tolak buat dia, lepas daripada rahmat Tuhan. Tu panggil laknat. Wa lahum azabum muqim. Dan bagi mereka itu azab yang apa nama? Muqim. Nah, azab yang muqim. Muqim ni mana? Sama-sama lah. Mustamir. Kita panggil mukim-mukim tu kan? Mukim. Ini orang mukim. Okay? Ha, mukim. Mukim makna sama-sama. Mustamir. Sama-sama. Azab seksa. Tawon tu lah. Berkekal. Allah. Mana daim. Azab mukim mana daim. La yazul wa la yabid. Sama-sama. Tak hilang, tak raih dah. Sama-sama. Berterusan. Na'udzubillah min zalik. Ha tu. Agak hati kita boleh patibat untuk nak patibat dengan ayat kita ngaji hari ini. Di antaranya kita kena jadi orang hak berlawan dengan orang munafik lah, bercanggah sifat dia. Kalau orang munafik ni ya'muruna bil munkar, kita orang beriman kena ya'muruna bil ma'ruf. Tukar-tukar. Kita orang beriman ni kena ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ha tukar tu. Adalah hari ni buat tubik buat ni. Apa nama tubik pada majlis ni? Kita wi ada apa? Seru orang buat baik dengan cara uslub, dengan witikan hak molek. Ha tu masuk daripada sifat orang beriman. Larat orang buat benda tak molek. Lepas tu di antara juga hak kita boleh ambil di sudut amalnya,
kena banyak berzikir kepada Allah. Zikir banyak ni untuk nak pelepah pada sifat munafik. Karena orang munafik ni pun terlupa. Tu hewayat dah terlupa ya tu. Sifat terlupa ni mana tak ingat ah. Nasullah. Terlupa ke Allah. Atau kita orang beriman kena ingat Tuhan. Zikir Tuhan, ingat Tuhan banyak tu nak pelepah pada sifat munafik. Sifat munafik. Ingat Tuhan, ingat Tuhan. Lepas tu kena beringat jangan duk supah bah, kena duk. Jangan duk supah bohong, jangan duk bohong, jangan duk mengutamakan redha orang lebih pada redha Tuhan. Jangan duk senang-senang main dengan agama, karena benda tu bahaya belaka. Ha, kada tu pada hari ini moga-moga kita dapat manfaat bersama. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.